Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana bersama-sama dalam channel ini untuk mendapatkan berita terbaru. Bagi anda yang pertama kali, sila tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi, bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Oke, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Daim Zainuddin tak mungkin akan duduk diam. Sejak berlakunya penyitaan Menara Ilham oleh SPRM 2 hari yang lalu, lebih daripada 20 orang yang saya bercakap dengan mereka berkenaan isu tersebut, termasuklah ahli politik, pemimpin NGO, ahli perniagaan, penganalisis politik dan ekonomi, serta mereka yang sentiasa mengikuti isu-isu semasa negara sejak tahun 90-an lagi, semuanya sependapat bahawa Tun Daim Zainuddin tidak mungkin akan duduk diam begitu saja. Semua mereka bersetuju, malah yakin bahawa bekas Menteri Kewangan itu pasti akan bertindak balas. Sasaran tindak balas yang diyakini tidak lain tidak bukan adalah kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Walaupun Anwar telah menegaskan, siasatan SPRM itu bukan arahan daripadanya. Sebaliknya merupakan keputusan daripada agensi tersebut sepenuhnya. Tetapi sasaran paling mudah dan subjektif yang akan disasarkan itu pun boleh dijatuhkan. Ia tentulah terhadap mereka yang mengetuai kerajaan. Bertukar kerajaan atau bertukar Perdana Menteri, potensi untuk siasatan dihentikan dan kes digugurkan adalah lebih mudah dilakukan sebagaimana yang sudah banyak kali berlaku sebelum ini. Cuma apa dan bagaimana bentuk tindak balas yang bakal dilakukan oleh Tun Daim saja yang masih menjadi persoalan. Ada yang mengatakan tindak balas itu pasti dalam bentuk politik. Ada pula yang mengatakan tindak balas itu lebih mungkin dalam bentuk ekonomi. Kerana Tun Daim adalah seorang ahli perniagaan dan mempunyai rangkaian perniagaan yang luas, terutamanya dalam pasaran saham. Tun Daim tambah mereka masih mempunyai cengkaman yang masih kuat dalam bidang ekonomi berbanding politik. Namun tidak kurang yang meramalkan juga tindak balas dari segi politik dan ekonomi secara serentak juga tidak mustahil akan dilakukan oleh Tun Daim terhadap Anwar. Apakah Anwar dalam keadaan siap sedia untuk mendepaninya? Pun begitu, perkara lain yang turut menjadi persoalan ialah sejauh mana tindak balas itu jika ia dilakukan benar-benar mampu menggugat kedudukan Anwar. Ini kerana ramai yang sangsi faktor usia dan kecergasan Tun Daim sekarang ini mungkin menjejaskan segala perancangan yang hendak diaturnya itu. Ada pula yang menambah kelebihan yang ada pada Tun Daim untuk memungkinkannya mampu mengatur banyak perkara ialah kerana beliau mempunyai rangkaian yang luas serta sumber kewangan yang mungkin tiada had. Dengan itu, jangan ambil mudah dengan Tun Daim dan di sebalik usianya yang makin menua. Sementara itu, sebagaimana yang dilaporkan oleh media semalam, Ketua SPRM Azam Baki mengesahkan Tun Daim sedang disiasat kerana dipercayai terlibat dengan rasuah dan pengubahan wang haram sehingga Menara Ilham miliknya itu disita. Kata kenyataan itu, apabila kami menyiasat dakwaan rasuah dan salah guna kuasa dan melibatkan harta tak alih, kami dibenarkan di bawah Akta SPRM menghantar permohonan sitaan terhadap timbalan kepada timbalan pendakwa raya. Itulah apa yang berlaku, katanya. Kami menggunakan kuasa yang diperuntukkan kepada timbalan pendakwa raya untuk mengarahkan pejabat tanah meletakkan caveat terhadap tanah berkenaan, katanya. Azam berkata proses sama telah dilakukan oleh SPRM sejak sekian lama ketika proses siasatan dilaksanakan, sambil menekankan sitaan Menara Ilham bukan satu-satunya kes. Desta yang memetik sumber sebagai berkata beberapa aset milik Daim dan keluarganya mungkin turut akan disita oleh SPRM. Susulan dipercayai kegagalannya menjelaskan sumber dana bagi pembelian hartanah tersebut. Ini lebih banyak sitaan akan ada kemungkinan. Jika ada keperluan untuk aset disita, pegawai penyiasat akan meneruskan permohonan sitaan, kata sumber itu lagi. Menurut Desta, Azam bagaimanapun enggan mengulas lanjut perincian kes siasatan terhadap bekas Menteri Kewangan itu. Sabudin Husin, 24 Disember 2023,
Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Setelah bangunan milik mantan, bangunan milik mantan Menteri Kewangan Malaysia Tun Daim Zainuddin disita oleh SPRM, maka dengan itu banyaklah teori, banyaklah teori-teori yang muncul. Antaranya teori yang muncul ialah selepas ini kata mereka, kita akan tengok pula, kita akan melihat pula, kita akan nampak pula bangunan-bangunan, harta-harta milik Mahathir pula yang akan disita. Ramailah yang mulai membuat perkira-kiraan. Kononnya selepas ini rumah milik Mahathir pula disita oleh SPRM. Kononnya selepas ini harta benda Mahathir pula yang bakal disita oleh SPRM. Kerana mereka kata kekayaan mereka berdua ini, Daim Zainuddin Mahathir ini, berkait rapat. Maksud kata mereka ialah kerana pada waktu Daim Zainuddin menjadi kaya raya, waktu itu dia menteri, dan Perdana Menteri waktu itu siapa? Mahathir. Begitulah. Jadi mereka pun mengaitkanlah kekayaan Zainuddin dengan kekayaan Mahathir itu ada kaitan. Lepas itu mereka buatlah teori bahawa selepas ini Mahathir punya rumah, Mahathir punya harta akan disiasat oleh SPRM dan akan disita. Tapi sebenarnya pada pendapat saya, SPRM tidak akan sita dengan begitu mudah harta benda pemilikan sesiapapun di dunia ini, di Malaysia ini secara khususnya, tanpa sebarang kes. Sitaan ini dibuat kerana sitaan untuk harta Daim Zainuddin dibuat kerana untuk penyiasatan SPRM. Dan pada masa yang sama, ketika SPRM minta supaya Daim Zainuddin mengisytiharkan harta dia, dia tidak mau. Sebab itu harta dia disita. Jadi kalau Mahathir memberikan kerjasama kepada SPRM, saya pikir SPRM tidak akan sita. SPRM tidak akan sita, tidak akan ambil apa-apa tindakan. Tapi kalau Mahathir tidak memberikan kerjasama kepada SPRM, pastilah SPRM akan mengambil tindakan undang-undang berdasarkan lunas-lunas undang-undang Malaysia. Jadi sama ada harta Mahathir, bangunan rumah kah, kereta kah, apa-apa sajalah harta Mahathir akan disita atau tidak, itu bergantung kepada keadaan, bergantung kepada proses siasatan, bergantung kepada perlu atau tidak untuk disita. Kalau Mahathir memberikan kerjasama yang baik, saya rasa Mahathir tidak akan melihat harta dia disita lah, tidak. Tapi kalau didapati perlu untuk disita, perlu untuk dibekukan akaun dan sebagainya, kita tengok nantilah. Adakah akaun Mahathir juga akan dibekukan? Itu pun kita tak tahu. Tidak mungkinlah untuk sekretari kita ini, belum lagi. Sehinggalah makluman diberikan oleh pihak SPRM, lebih baik kita tunggu saja. Jadi kepada anda semua yang menantikan keputusan sama ada betul Pak Mahathir punya harta disita dan sebagainya, setakat ini belum ada. Okay, setakat ini belum ada, tiada, dan belum ada kemungkinan. Kita tunggu dari SPRM. Dan nanti Suara Rakyat bagaimana di channel ini. Bye-bye.